Itu cangkel kieu urang. Waktuna wawancara dia tugas singkat. Biasanya Bu. Mangga-mangga ta. Bade naros tos sabaraha lami Ibu cenah gitu. Pami icalan sembako, warung sembako mah aya 2 tahun lah. Pami icalan makanan seperti seblak itu paling je baru 8. Namanya 8 sasihan. Jadi ada 2 macamnya. Warung sembako tos berjalan salami 2 tahun. Pami misalnya icalan tuangan leuteun. Mamun be mamun. Jajanan seblak lah. Oke, ada nama kerjaan kan? Ibu awalnya saya, iya lah, sama dagang. Mulaan dagang. Misalnya kalau dagang, upami dagang mah kan intinya kada ada ayah dorongannya. Bahwa dorongan dagang mah jenengan biasanya jarang sih kalau yang punya, nugadu bakat dagang. Abdi mah kahijinya, kahiji seneng dagang. Kedua nanya, emang kan kita perlu ekonomi berjalannya. Ya ketinggali pasti, banget nah. Biasa manfaatkan artos anu biasanya misal 200.000 tiasa sep dalam 2 hari 3 hari kan apa mie dagang mah dimodalkan tiasa golang gitu kan artos teh gitu. Sabaraha pikeun modal awalna Ibu ngabuka perusahaan? Pami sembako mah kira laku 1.5 juta. 1.5 juta. Jadi dagang teh udah aya modal kitunya ibaratnya. Ya mohon atuh da pertama kan mohon tekad gitu. Iya. Hiji modal emang keduanya kita non dari hati oke gin saya misalnya dagang mah harus dengan hati yeah. Ayah bakat tekadnya dan tiasa lancar pami misalnya itu bakat dagang mah kadang ya gitulah hasil nugulung tikar non bae anu diical ibu tuh ya pami sembako mah seperti rokok mie instan terus minuman ale-ale seperti segitunya. Inilah sembako oleh pokoknya memang bahan pokok. Dia mau ngambil aja apa masyarakat. Kunaon ibu milih usaha dagang katiba usaha anu sanes? Pami dagang mah kahijinya dagang mah kan soal abdi ogi ngagolangkeun modalnya. Abdi kan kantor merasa jantan karyawan ya. Karyawan mah kan gajian sebulan sekali. Misal jatuh gaji teh sakitu ayeuna dina 100.000 sakitu tiasa CF-nya. Upami digolangkeun di anggo dagang mah 100.000 teh tiasa janten manjang gitu. Sahabaya anu ngabantosan ibu pikeun icalan teh. Kahiji nya caroge, kadua alo-alo tiasa aya. Mana ibu mesel bahan-bahan bikin keperluan dagang di pasar baru di pasar di grosir tahu apa yang keduanya pusat nama pusat non baik suka dukana jantung usaha dagang sukana upami nuju rame nyakining atas nya lumayan alhamdulillah berarti laba non laba nu ditambiknya langkung ageng saupamina dukana nya upami nuju sepi nya otomatis kan rada barang oge sesak kaluarnya gitu janten rada nembrut sabar kaos omsetna aya nama alit nya pandemi gitu paling oge lamun di total teh kana 600.000 lah per hari gitu kadang upami nya ayeuna-ayeuna mah 500 gitu per hari teh nya enjingna kan dibalanjakeun deui di golongan nya mulai ditakun ditabuh sabaraha wae ibu icalan teh salam tutupna tabuh sabaraha kami mulai buka nama tabuh genep enjing-enjing tutupna kami terunggu untuk ngawagal waktuna iya di abdi di arena di kelompok sampai makasnya mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.